بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Sama-samalah kita mengucap syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala jemput pula kita pada malam ini atau dikatakan taufik dan wi kuasa wi gain kuatkan kepada kita boleh dapat kita bersama pula pada malam ini dan mari sama-sama kita menadah telinga dan masing-masing kita pakat dengar pula hubung kaitan dengan cara malaninya dalam kelitak penawar bagi hati hubung kaitan dengan cara bak sifat ujub dan satu sifat yang dicela oleh sarok lah siapa-siapa dia yang ada sifat ujub ni ujub tu bahasa Arab balik pada bahasa Jawi kita gak mari perasai mari perasai tercengam dalam diri kita kata kita ni berasa amalan banyak dah atau mari perasai kata janguk mari perasai berasa kaya mari perasai kata kita ni duk kena dah dah ni orang panggil ujuk ni kalau sakut teh dengan ketutuan diri dia ya ia tak ada ukur dengan mengenai dah ia tak suka takabur takabur ni ia berasa lebih dah dia wasa tinggi ia wasa melio ia wasa banyak ilmu ia wasa kaya ia wasa pekak tinggi payah hina demo tu takabur ada pun ujuk ni ia tak ada mari ukur dengan demo ia mai perasa kata dia ni ngaji banyak tak apa dah perasa kata mari jemaah sama dah perasa kata boleh zikir 300 pagi 300 petang dah dan perasa boleh baca Quran dah boleh semaya dah tajuk pada matu malam duk mai perasa sore gitu tu orang panggil ujuk tu makan amalan diri tu kalau kita mari berasa kata kita ni boleh mari ngaji semua dah dengan Tuhan tolong tak apa molek ah jadi taufik lah pulaknya nah kita boleh semaya lah tajuk tengah-tengah malam boleh sejuk-sejuk pun boleh terbang op juga dengan sebab Tuhan we taufik kuasa kepada kita Tuhan tolong we boleh kita bangun tengah malam. Ha tak ada gapo lah tu tu masuk dalam molek sebab kita disakup dengan Allah Taala. Ha dah ada cara tu lagi tu. Sebab tu dia kata ujub ni satu sifat. Dah yang bahasa maksiat bahasa duk dalam hati. Hak ni payah orang nak boleh royak ni. Dah malaikat kita sendirilah boleh kita duk kenal dia tu. Adapun tetengah maksiat maksiat kaki tangan mata ni boleh royak supaya duk berjudi duk taruh muai nah duk buat-buat benda maksiat orang pakat boleh tegur kerana orang nampak tengok kata maksiat tu nampak duk tebang tapi maksiat ujuk takabur mari deki ni hok ni nak tegur tak boleh sebab ia duk dalam hati kita masing-masing sebab itulah kita kena kenal dia tu. Nah, kalau kita tak kenal dia, satu bahaya menyakit yang makin amalan kita. Siapa dalam ulama tasawuf dia sebut kata kena? Ia katanya, malam yakun nasibun min kaumin. Siapa dia yang tak ada sebahagia pada ilmu tasawuf?
perasaan mari dalam diri dia pun dia tak pandai nak kata apa lagu ni mai dok berasa banyak amal le dok kena ni negapo-gapo dok bilai dia ni amal le banyak tak pandai nak kira mari takabur pula dah dia rasa kaya dia hina orang sesak dia tak khabar juga tak boleh tengok nampak demo seni mari nak cita-cita hilang nikmat yang ada pada demo tak pandai kira juga rajin mari mengaji rajin jemaah rajin baca Quran tapi dalam hati kosak nak demo puji hatu satu menyakit juga lagu tu pun dalam hati juga hatu kata ulama tasawuf bila mutakna benda ni ni nah mana yukhafu alaihi su'ul khatimah ditakutilah mati dalam jahat sebut kata mati dalam jahat dua perkara ialah mati dalam dosa besar dan seorang lagi mati takut cabut ime hatu tu sabit tu balah mano ilmu tasawuf ni kita kena mengajilah tasawuf tu bahasa Arab bahasa Jawi orang panggil nak menyuci tasawwafa yutasawwufu tasawwufan sawwafa yusawwifu tasawwufan sofa yasifu sifaan makna menyuci bersih nak buat sifat hok keruh sifat deki sifat keruh tu dah sifat dua amal menunjuk dengan demo apa dia pakai keruh nak sepak buat tu baik hok tu nak wi adanya cuci yakni wa amal kerana ikhlas wujud dek mai perasaan kata amal le banyak buat tu baik hok tu ingat daripada Tuhan tolong taufik pada kita ha deh ha tu baiklah kita mai tengok dalam kitab pula baru ni kita dengar ada sepotong hadis baru ni sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatum muhlikatun syukhun muta wa huwa muttabaun wal wa apa nama wa ijabul mar'i binafsihi ha, hadis ni orang panggil riwayat diwayatkan hadis ni daripada Tabarani ia katanya bermula tiga perkara membenasa ia tiga perkara ni akan ia mengerjakannya akan tiga perkara ni siapa-siapa dia kerja ada amal dengan tiga perkara ni orang ni punah orang ni tak pakar benar lah ia tamu dia kata bahawa ni kike yang di yang diikut kita reti kata kike yang diikut ni jadi reti kata sifat kedekut ni ada berlaku masing-masing dia milik berlaku nah bila ada berlaku dikupik di kedekut ni tapi mana tempat salah tempat salahnya kita turut kupik kita tu ha, diri kupik tu kena ada masing-masing kita kena terima dah tu diri saya tu tobat semula jadi lagi tapi kita turut dengan kupik kita tu siapa kupik tu siapa tak keluar jakak ha, nak oyak saya berdoa dia tu ha, deh duit penuh penah tu hanya keluar wakuk ya sedekah nah tu dia panggil kedekuk dia tu turut kupik tu salah tu so yang keduanya keinginan nafsu yang dituruk nafsu tabiat kita manusia tu hetane mula jadi lagi semoga kita manusia ni tu jadi nafsu dengan akal tiba-tiba dengan nafsu yang ada pada kita hak kemauan kemahuan nafsu kita kena kepada benda hak Tuhan marah dah okay, panggil nafsu amarah ia suka dengan mengupak, suka dengan mengacung, suka dengan tinggal semaya. Suka apa nama dengan capo gautino jateh. Dah, ha, suka pula dah dengan mabuk, suka pula dengan ngenak orang. Ha, ni orang panggil diri nafsu tu tak ada gapo lah yang ada pada kita tu. Hak tepat salahnya kita turut dia tu. Tak ada berik-berik langsung lah. Siapa orang bayi subuh pun tak bangun semaya jong peres siapa pukul lapai hatu nafsunya turut tunggu hatu waktu hai marah tu boleh baloh dengan orang tak nak tegur nampak dia mau mari cem akak punggung nampak dia mau mari wipiyoh hatu saya tegur sungguh nah nah padahal nak rakyat kata buku baloh sama Islam ni tu hai apa nama agama kita murih nah tapi kita duk pakai nafsu kita tu kita tak jauh juga tegur dia. Bukan dia mau salah pun kita tak jawab. Hanya turut nafsu sungguh. Hak tu hak dia marahnya. Diri nafsu kemauan nak kepada benda maksiat tu hak tu ada berlaku. Tapi kita turut nafsu kita tu tempat dia salah. Dua perkara. Yang tiganya
menyukakan dan membela baik oleh seorang akan dirinya. Ha, kita dah berasa kita tu kena. Ada gapo dah, kawan-kawan anak pun juruh belaka dah. Pak kita pun rajin sejik dah. Rajin wak makan dah, rajin sedekah dah, rajin tahajud dah. Nah, aku duk lagu ni orang wak kira dah kat aku, kena dah aku duk ni. Duk bila sore diri kita. Ha, tu orang panggil salah juga, duk bila baik tah diri kita tu. Bukan salah diri bila baik tu. Tapi kita kena sakup di Tuhan. Tengok malam siapa bermain jok diceki mari. Patu molek dah. Apa kalau bermain main om tak leh gidah demo sini tak naik. Tengok ku pocok nung mari. Apa noh? Tapi kalau bermain gi sikit lagi ya. Aku boleh mari kerana Tuhan lah tolong aku boleh mari. Tak ada gapo selalu dah. Ha orang panggil ujuk ni hubat dia taufik. Taufik ni orang panggil hidayah tu taufik. Hak payah sekali hidayah tu taufik. Eh? Sekodah tunjuk kata semaya wajib, zina tu haram, mabuk tu haram, tinggal semaya haram, tahu belakang dah. Tapi nak boleh patah benda tu, tu bukan kita tu. La haula wala, tak ada-ada aku nak heloh dengan tinggal benda maksiat. Wala kuwata dan tak ada-ada aku kuwata, aku nak boleh buat amal ibadah. Illa billahil aliyyil azim, malaikat dengan Tuhan tolong. Tuhan yang maha tinggi, maha besar. Tak ada apa. Tu dia panggil taufik tu kena disakup Tuhan. Sabit kelimah la haula wala ni lebih. Lebih pun kita tak ajik duk baca sekali. Habuk sehari kenapa tak apa? Ha, kena baca hati. Sabit Nabi besar kita tu. Mu kena banyakkan lafa la haula wala. Bapa tu? Kerana lafa la haula wala ni. Lapa bendera serga. Si pene palo dia panggil. Kata doh ni kau sudah buat amal banyak mana pun selera. Tinggal bunuh siap banyak-banyak mana pun kita pergi sakut tak kita. Kita boleh tinggal maksiat. Kita nak lead tak? Lead yang benda maksiat. Malaikat tu hai tolong baulin. Baru kita boleh tinggal. Nak buat kebajikan. Tak ada kekuatan, tak ada tenaga. Malaikat dengan tu hai tolong juga. Baru aku boleh buat. Ha, sahabat tu kelimah la haula wala. Orang panggil kelimah hauqalah. Nah, kamjur dia orang panggil kelimah hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dah, ha tu baik hak kita ngaji baru ni. Saruk sekali lagi. Habis itu kita mari tengok lain ni pula. Dan berkata Ibnul Mas'ud, Abdullah Ibnul Mas'ud lah sahabat Nabi. Dia nama Abdullah ni ya banyak sahabat Nabi siapa 45 ni orang. Abdullah Ibnul Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas, hak tu pak saudara Nabi. Abdullah Ibnu Amrin, hak tu anak Sayyidina Umar. Dah. Abdullah Ibnu Umar, hak tu orang panggil anak Sayyidina Umar. Ada pula Abdullah Ibnu Amrin. Ha dah. Ada 45 ni orang sahabat-sahabat Nabi nama Abdullah. Pak Abdullah Mas'ud ni hak Nabi penuh puji dah. Tetap kalau Nabi ni ya bila ya pergi jalan dia mensapai ya tak tinggal dua tiga perkara. Di antara cerek air, kayu sugi, pah bangwe. Tiga ni Nabi tak tinggal ni. Kalau kita nak turut sunnah Nabi, kita jangan tinggal tiga perkara ni. Cerek air yang mudah jamin orang negeri Arab ya tak ada air. Nabi ada semua cerek air dah. Pah kayu sugi, Nabi tak tinggal kayu sugi. Dah, kita tak tinggal rokok daun. Nak pergi ke mana-mana rokok daun tak tinggal. Nampak tak mak? Motong klik lagi. Klik apa pocik? Lupakan rokok daun. Lepas lagu mana? Kawan tak boleh motong tak ada rokok daun. Tak sedap. Tak sudah dia tu. Delok bini 45 baris. Habis klik. Lepas klik selalu tu bukan klik. Klik kemik rokok daun pergi lalu. Duduk dah kopi pula. Boleh tengah je ke? Hai, tengok juga. Ginau klik lagi. Lupa rokok daun. Nabi dak yang lupa kayu sugi ya klik mai. Nah deh, pasal lagi Nabi tak tinggal so lagi air semaya. Gilah di mana-mana sampai di mana-mana air semaya ada semua. Nah deh. Pas satu ketika tu bermolek kayu sugi gi habis tengah jalan. Bila kayu sugi habis tengah jalan, Nabi pun apa Abdullah bin Mas'ud pun tengok Nabi kayu sugi tak ada, ia panjang. Naiklah. Ukah kayu sugi.
Bila ukah kayu sugi nak pergi ambil dan haik tu, nya selok nampak betih. Pak betih ya halu. Besar ni betih ya. Ya orang kuru. Pak sobat-sobat lain pakak suka reger tengok betih Abdullah. Kalau kita lah ni kalau pendek doa pun suka demo juga. Tinggi doa pun suka juga. Okay, ya perangai atau be'ak kita ya lagu tu dah behin. Eh, tengok benda-benda yang tak molek jadi nak suka. Ada. Pak Nabi tengok sobat ramah pakak suka. Hei, ya kata mu suka apa? Duk dia pak sobat. Suka ke betih Abdullah lo? Tak ada jawab apa duk dia. Ya Allah dah tu. Kena lah tu. Nabi kata, sungguh kata betih dia ni halau. Tapi kalau gi ukur dengan dunia ni, berat betih dia lagi kalau gi timbang. Allah, taruh mana tak tahulah imej dia tu. Bukan dek bukan dek bagi timbang betih tu. Nak royak kekuatan imej dia behin. Nah, kalau gi timbang dengan dunia ni berat betih dia lagi. Barusnya pak sobat. Hani Abdullah Ibnu Mas'ud ni nak royak atas perawat dia. Paya royak gapo malam ni. Nah, ia kata sini. Nah, dan berkata Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia katanya al-halaku fisnaini al-kunuti wal ujbi. Nah, deh, balik pada bahasa kita artinya. Bermula benaso. Benaso ni makna punuh, tak pakalah. Tengok nasi bila basi orang panggil punuh. Dan dunia ni pun sikit lagi orang panggil benaso, punuh. Kita pun punuh, punuh dengan mati. Pak orang tak ngaji pun punuh juga. Nabi kata kun aliman. Hendaklah menjadi orang alim. Lucu. Aw muta'alliman, ambil kitab duk nada. Lucu. Awam mustami'an, mik tadah telinga dengar pula. Lucu tiga dah. Nabi lari yang kapak, wala takur rabi'a, dia jangan kamu jadi orang yang kapak. Dia mu jadi orang kapak, mu patah lika, mu orang punuh, mu orang tak pakar lah. Ha tu punuh. Ha punuh sisi Nabi, orang tak ngaji. Nabi bila punuh. Ha sabit kita kena cek atik. Jangan dia buat ilik-ilik hulu sangat. Dalam seminggu tu tak ada kena dengar lah sekali. Karena nak wilpah dengan Nabi Royak kata, mu pekat dengar dah yang tiga. Lepas yang tiga, jangan jadi orang kepak. Sebab masuklah orang tak pakar, orang punuh dah. Ha, sebab kita kena cek tak behin dah. Takut duk gulung yang kepak. Bini-bini kita pun kita cek tak lah. Muka nanti kita belakang dah. Ha, tu benasa tu. Fatahlika mana benasa lah engkau, punuh lah engkau. Lepas mari sini, bermula benasa itu ada ia pada dua kelakuan. Dua kelakuan mana dua kelakuan hati. Hidup kecek hati belaka ni walau bukan, walaupun mulut tak ngaku sekali pun hati tempat nak kira. Jadi ada dua kala ni, bermula benasa itu ada ia dah. Ada ia benasa ni pada dua kelakuan. Dua kelakuan, dua kelakuan hati. Bila ada dua kelakuan dalam hati benda ni, orang ni punuh, orang ni tak patah. Mana? Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Atau orang panggil al-kunuti, tinggal popsa. Kalau kunuk dengan ta tu, waktu kunuk kita baca subuh. Nak boleh panggil kunuk tu, gapo kunuk? Kunuk-kunuk ni kunuk subuh tu lah. Kunuk dengan ta dah. Sambil orang kalau tak nama. Tak besar dengan ta kecil. Nama apa? Fatin. Dengan ta kecil tu. Tak molek mana. Seorang yang buat fitnah. Anak-anak tino dia mau tak nama Fatin-Fatin tu. Kalau Fatin dengan ta. Seorang yang membuat fitnah. Tak molek mana dia. Kalau kita besar Fatin. Seorang yang ceridik. Tengok tukar makna selalu dah. Tak dengar to tu. Tukar jadi makna lain dah. Ada ke orang tak nama Nur Fatin. Kalau ngata kecil. Seorang yang buat fitnah. Kalau korsa. Seorang yang ceridik. Ambil pada fatonah. Kita duduk ngaji tu sidik. Tak boleh.
Dah sidik amanah tabligh fatonah tu makna ciri. Fatin makna ciri juga. Ha, lepas tu kita tulis aku tu tulis ngata besar lah. Fatin. Kalau Fatin ngata kecil, seorang yang buat fitnah. Pas ini, kunuk dengan to. Hak tu putus asa tu. Kalau kunuk dengan ta tu, hak kita duk baca, nak-nak kali semaya subuh. Gapo kunuk-kunuk tu? Kunuk tu, melekapi do'o dan muji. Dan itu apa? Tiga tu tu. Baru nama kunuk. Sabit dalam kunuk hak pandak ya cukup dah. Allahumma ufirli ya ghafur. Tuhan, apa dosa bagi aku? Ya ghafur Tuhan lah ya amat mengampun. Puji Tuhan. Kita minta ampun. Masuk dalam kunuk dah. Lepas tu, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bangat boleh pergi matang sikit, ya kunuk pandak. Tapi nak jadi tu ime tak boleh bawa kunuk tu selera makmum. Nak amin celah mana tak tahu. Ha cede hok pandok beh. Hok panjat Allahumma hdini fi man hadai tu. Ada ada tepat duk terbelik weh. Belik tu. Tak ingat kunuk. Ah tak ingat kunuk sia. Ha tu kunuk ngata. Hok sini ya katanya al-halaku pisnaini al-kunuti wal-ujbi. Ya tamo ni orang punah ada dua kelakuan hati ni punah dia putus asa daripada rahmat Allah Taala. Dia putus harap. Kita jangan putus harap. Entah kak nak ngaji dah, aku tak nampak belalah kok mana-mana demo lah. Aku tak sedar pergi ngaji. Kacang ngaji pun duk ngaji hak tullah, aku pun tak ingat. Ha ni putus harap ni Tuhan marah. Perbaklah sakit darah mana. Aku tak saya perbak dah. Tak jauh tak saya perbak dah. Tuhan tak wisya dah. Tak leh lagu tu. Putus rahmat orang panggil. Rahmat Tuhan ni kulla syai'in. Nah, ia teluh luah tiap-tiap kau. Bumi ni luah rahmat Tuhan lebih luah lagi. Sambil jangan putus asa. Dah kan? Tiap-tiap kau. Duk nauk ke apa aku malah pergi dah nauk. Ini kan tak leh. Malah nauk pabak aku tak saya pergi. Jangan, jangan, jangan. Nah, jangan putus tiap kali kerja apa saja. Jangan putus rahmat. Putus sira, aku rasa banyak dengan Tuhan, tak saya tobat dah. Tak leh, tak leh. Tak leh putus rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ni teluh tiap-tiap kali ikut kita bubuh gapo. Kita gi putus harap orang panggil. Sakit secara mana pun perbatlah. Likulli dawa'in dawa'un. Bagi tiap penyakit tu ada ubat lah kalau. Melainkan tua dengan mati, dua tu je. Tua sekacang perubat lah. Tak ada dah. Tua yang umur. Umur 80 nak gini 10 tak boleh jadi tu. Tak ada ubat tu. Ada pun kulit kecil jadi terik. Yang tu haruh. Tengok Zalaikha nikah dengan Nabi Yusuf. Dia tua Nabi Yusuf muda. Tapi sungguh kata dia tua pun. Kulit dia terik. Supaya orang umur 7-8 belah. Tu hari terik semula pula. Dia jadi bini Nabi Yusuf. Ha, hak kita duk dengar Israq Merak tu. Hak Zalaikha duk ngaruk-ngaruk. Tapi akhir jadi temuin waktu juga. Tua. Tapi tua dia ni tu terik semula pula. Ha, tu harut. Hak kecuk pun jadi terik tak apa. Hak umur 80 turun 90, hak tu tak boleh jadi tu. Ada, tak ada, tak ada. Tak ada ubat dah tu. Ha, sabit lah ni orang kulit cuk buat terik boleh tu. Dia harus pada akal boleh. Ha, harus pada akal. Pasal lagi hak ubat tak ada. Buku mati. Ada kira dah pihak hujan, pihak kemarah. Eh, susah weh kalau mati pihak hujan. Nak gali air. Kita berasa kita susah. Alik tu head ada kira dah. Bila faizah ajar, ajaluhum la yastakhiru nasa'atau wala yastakrimu. Siapa masuk pak nak minta dulu pun tak boleh. Kera weh tu head nanti lepas boh nak mati. Dah, dah, dah. Tahu dah. Siapa masuk, pop, lalu dah. Nah, deh. Asa, putus asa, jangan putus asa lah. Pebak lah. Tosa, tobak lah. Jangan sirik so ya. Yang keduanya pula, hak punah kelakuan kita hati ni, menyukakan akan sore. Menyukakan akan sore oleh dirinya. Diri berasa seni. Diri berasa kenu. Diri berasa banyak amal. Gapo-gapo duk berasa kenu, kecek laku. Wak gapo-gapo orang wak kira. Aku ni ikut wak gapo kena habis weh. Amal le banyak duk senilai kapok orang wak kira.
Jari mai duk bila sore menyuka diri. Mari tertingan-tingan diri kita tu wasa kena, wasa betul. Tak ada silap sebutih. Ni sudah juga. Dah, sahabat itulah kita ni lebih-lebih lagi orang yang duk pekak tinggi. Demo orang pekak-pekak tinggi yo kecek gapo dia laku. Hok ni nak jadi ujuk ni. Ikut kecek laku, kecek putih jadi putih hitam-hitam, yo duit banyak. Bukan duk laku betul mano, bae laku di betul duit gitu. Padahal yo mari perasaan lah. Aku ni kena sungguh dah weh. Tengok ikut kecek po jadi laku. Lek ikut buat gapo orang terima belako. Hayo mari buah tu tu. Habila mari buah tu tu pak kita ngaji dak. Kau dah berok waktu semua, khabar-khabar mati dengan lagu tu. Orang panggil mati berkekalan dengan ujuk, mai duk perasa. Sebab duk menyuka dalam diri, bila bahasa betul, bila bahasa kena. Ni takut orang ada duit, orang pekak tinggi, dia berasa dia kena. Salah orang letak sikit je, letak angin. Gigi ngaji, tiba-tiba dengar-dengar, nampak tak haji duk dengar tu ni. Mari wah, lalulah. Kerak angin sikit, sudah lalu dah. Muka orang tak ada kerak dia. Dia ada kerak orang. Ni tempat berat ni. Habis pekat tinggi, duit banyak, pebahaya juga weh. Dia tak ngaji agama. Dia makan tak kepala. Sambil Imam Syafi'i yang besar nak bahagia. Imam Syafi'i yang besar lagu mana? Mu ngajilah, mu belajarlah sebelum mu jadi ketua orang. Ikutlah sebelum jadi nak tuk Imam, kau nak jadi tuk Kotik, tuk Bila kau. Lekan nak jadi tuk Nebel, kau tuk Selawak, kau tuk Poroso kau. Nak jadi nayuk kau obato, kau mengaji dulu. Belum mu nak jadi ketua orang, demu ada ilmu pandai kira. Demu paling atas siapa dia nak tegur mu lagi? Siapa nak tegur lagi? Tengok babok Espanyol. Lekan dia ingat dia kata tu guru dia duk ngajar jamil dia tak reti. Emo besar dengar ya duk goyang. Ngaji kita ke apa? Kitab Minhaju Abidin. Kita kakok sikit pada ni lagi. Tak sawah. Dia kata tok guru yo besar. Ngajilah dia kata. Dek kita jadi tok guru. Siapa dia lagi nak kata kita? Tuguh babok ni. Siapa dia lagi nak kata kita dia kata. Malaikat orang hok kata kita kitak dalah. Kitak dalah hok kata kita orang nak kata lagi tak ada dah orang. Kita atas pada demo dah. Jadi dengan kitab menjual Abidin ni, dia kata, wak wirik lah. Ingat yang saya ada. Wak wirik. Kerana kitab menjual Abidin ni, untuk latihan kata kita. Bok tak kita. Mudah-mudahan kita tu tupu nafsu. Hak kita nak naik. Pas dia kata, ya royak, ya azel lah. Kalau dia boleh ngajar, dia nak ngajar semua kitab menjual Abidin. Sebagai tok guru dia hak kata dia. Sebab dia tak ada dah orang nak kata dia mengaku tok guru. Tu dalam pesan ni dia. Tu waktu boleh kita mikir belaka. Walaupun kita tak jadi tok guru pun, kita mari ngaji pula. Kita orang atas tinggi dah, siapa nak kata kita? Kita lah. Kita yang kata, mana Nabi tu hal ada kata kita nasihat dah. Apa kita pahal atas pula, tak dengar hak ni pula kok. Tak ada lah orang nak kata kita. Itu pesannya dia. Pada dia pun Tuhan wi alim jadi siapa ulama, siapa kita menjual abidin, dia baca somo-somo di pondok dia. Pondok Pak Amor ngaji pun, ayah lung pondok pada leh pun tak tinggal-tinggal kitab Minhajul Abidin. Nampak dah baik. Pak kita orang awet kapung honing pada dah. Pada dah lung kita ni kita kelah tinggi untuk tu guru sikit. Kita orang kapung pada penawar bagi hati. Namo yo sedak dah. Gapo penawar? Penawar ni no ya tak lagi hubak. Sama ada kita sakit tak sakit pun yo boleh makan semua penawar. Sakit tu matelah dah. Tak sakit pun kita boleh makan muga penawar. Patambah-tambah keadaan hati kita tu duk le sakit. Mana sakit? Hata kabo. Mari perasa, mari rio. Mari deki, hati nyakit dah. Hanya kita kita telahlah kita penawar dia ni mudah-mudahan jadi sembuh sebagai ubat teh untuk kita nak mengelak yang ada penyakit dalam diri hak bahasa batinah, bahasa maknawi. Tengok dia kata sini ni. Terbaik. Tengok pula. Hanya sonyo
menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu akan dua kelakuan ini. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud himpun dua kelakuan ini. Kelakuan basalah hati inilah. Mari ujuk, mari putrasa. Yang himpun dua ni tu apa? Kerana bahawasanya orang putus asa. Orang putus harapan lah. Kalau ngaji tak saya ngaji dah. Aku tak pandai dah. Malu nak ngaji dengan budak dia main abata, tabaka, nasala. Malunya aku umur 50 dah. Tak saya putus asa. Malu ke apa jamin budak kita tak ngaji. Tu dia panggil putus asa tu. Putus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Nah. Tiada menututi. Dan bahawasanya orang putus asa ni tiada menututi ia, ia orang putus asa akan kebajikan. Jadi orang putus asa ia tak cari dah. Ia tak cari dah kebajikan. Nak ngaji, ia rasa kata dia tak ada harap nak pandai dah. Kalau nak taubat, rasa tak harap tu tak apa nak dosa banyak. Dia mari punah situ. Orang putus asa ni. Kalau nak perubat, tak perubat je pasal nyakit je tak hengar dah. Ha ni tempat tu yang marah ni. Tengok ke tu orang 1000 orang, 99 orang yang bunuh orang. Tengok bang. 99 orang tiket orang mati dia bunuh dengan tangi dia. Pahawa dia nak juruh tu, dia pergi cari orang wa amal ibadah, abidin. Dia kata, hei seorang wa amal ibadah. Aku deraka dengan Tuhan ni 99 nyawa dah aku bunuh orang. Pak ada kau Tuhan terima taubat aku kalau aku tak say? Jawab kepada orang abidin, orang wa amal ibadah. Ilmu dia tak ada balas mana. Dia ada buat ibadah mengatik cara dia ya. Subhanallah, alhamdulillah, kekasma ya sunnah. Ngaji tak ada balas mana lah dia tu. Sambil nama abidin. Ah, dia kata, lu padahlah membunuh orang sampai 100 orang. Kat 90 milik dah. Eh, tu hai payah dah nak terima. Dia kata gitu, dia main kecil hati dia ni. Main kecil hati kata, eh, tu guru kata tak terima orang ibadat ni kata. Aku nak juru, nak tabak tak siwat dah. Payah mari manak dia, ambil pisang, tikai seorang lagi, jom. Tikai orang buat ibadat ni. Kau dia tanya. Cukup 100 selalu senih dia kata. Ha deh, mati. Mati dengan tangan dia pula. Dia pergi, dia jalan-jalan pergi jumpa orang alim pula. Kasa ni orang buat amal ibadah. Pergi jumpa dengan alim ulama. Habis lah pergi jumpa dengan alim ulama, dia tanya. Dia kata, hei Tok Guru, amba nak tanya sikit. Tanya ke apa? Amba ni bunuh orang 100 orang dah. Mati dengan sabak tangan amba. Pak nak tanya Tok Guru, adakah Tuhan apung dosa kalau ia tabak? Tok Guru kata, Tuhan ni apung belakang dosa tu banyak tu. Kalau banyak pada tu, apung lagi. Tu 100 orang, kalau 1000 orang, bunuh orang pun Tuhan apung. Hak Tuhan tak apung, so ia kata dosa sirik. Dosa semua tokong, semua bulan, semua matahari, semua pusu. Nampak hanya deher, hanya tak deher be. Hapujo tok tok air merah suju. Jalan-jalan nampak mata pisau tu bet jatun ni. Sudah suju juga. Yang mudah cahaya orang tak ada Tuhan ni. Ndak ke? Ah tok orang lagu tu tak tak apun dosa kerana sirik. Eh wa ya fil madu nazalika liman yasha. Dosa yang lain pada sirik tu janji nak apun lako-lako. Malaikat sirik ngak kape. Oh, lega dia dengar lagu tu. Lepas tu, minta kara, dia kata. Minta ke apa? Minta dia kata, bila mutingat dah benda bunuh ni. Nak minta sekara, misalnya kalau kapung mende, mutingat lah mende, tak seduk lah. Sebab kapung tu jahat. Kalau munduk lagi, tak menjadikan juruh dah. Munduk jadi kau kara. Ni tu guru minta sana, mutingat lah kapung tu. Pada duk lah. Mungkin cari hijrah kepada kapung tempat juru. Oh tak apa Tok Guru. Kalau dia tobat, payah turut Tok Guru dia, dia tinggal kapung dia. Tinggal kapung dia, dia nak ginaro. Didapati siapa di lapu tu, reboh mati situ. Oh mati situ tu. Malaikat rahmat, heret nak bos rego.
Malaikat azab nak heret boh dalam neraka. Moga dia bunuh orang. Malaikat rahmat kata, "Hei, dia taubat dah. Aku nak boh dalam syurga dahlah." Eh, moga dia ni bunuh dia taubat siap dah. Jawab dia ni kata, "Eh, sungguh kata dia taubat pun tak habis lagi. Ah, dia dosa sampai 100 orang dia bunuh. Duk balah-balah dua tu. Siapa tu resang malaikat lain lagi? Ginilah. Buat keputusan warning ni, cuba ukur tengok. Dengar dia nak pergi naro, dengar kampung dia tinggal, kampung menek ni mana jauh. Nak pergi ke naro dekat kau dekat ke menek. Dia rebah di lapu. Maka lalu tu malaikat ukur dengan tali eci. Haa, supaya baduh enggak ada. Kalau kita tengok tak pukul selur, tak pukul gambar anjur, kita tak nampak mana benih. Apa sikit yang dada betul tepuk tali. Apa badu berenik. Hujung tangan ni tepuk sikit. Sama-sama gini dah. Tapi dengan kita pukul anjur tengok dalam tu, tu baru nampak. Oh, benih Thailand. Ni pun seperti tu. Ukur-ukur lek ni, ukur-ukur lek ni. Didapati orang ni hok mati rebah di lapu ni. Dekat dengan naro tempat kapun juru. Sejekah tapak tangi. Dekat lek ye nak gilek ni. Jadi jauh alik kampung dia tinggal ni sejekah. Ha, jadi jauh alik tinggal kampung dia jahat ni lah. Maka lalu tu keputusan orang ni tu heret gibuh dalam syurga juga. Bapa, kerana dia pergi tempat molek dah, ada sejekah dah nak pergi tempat molek. Ha, tu kisah tu daripada satu daripada riwayat yang paling salah. Nak riwayat kita tak sih putus asa. Dosa banyak mana tengok tu siapa bunuh si satu orang. Rebah di lapu tu, tu kasih dah, taubat dah. Ha, tapi didapati ukur dekat nak pergi naro dengan tempat tempat jahat dia. Maka malaikat rahmat gibuh dalam syurga. Ha, sabit sini Abdullah bin Mas'ud pesan kepada kita, kalau dua kelakuan ni punah kalau kita duk pakar dia. Yatamonyo putus asa. Putus asa ni balik pada bahasa kita orang panggil putus rahmat. Sabit tu hai kata lagu mana? Ayah kata lagu mana? Ala taqnatu mir rahmatillah. Ha dah. Dia kata lagu mana? Dia katanya di antara dalam ayat tu tu. Dah, dia kata apa nama ni? Qul ya ibadi wahai hamba-hambaku. Tuhan ya kecek dengan hamba dia sedak. Walaupun hamba dia bunuh orang tarah mana pun, dia dok kecek hamba situ. Tak kata nata bengau nata gila dok. Supa kecek dengan Nabi Muhammad, jarang tu hai Nabi Muhammad. Wahai Nabi, wahai para-para Nabi, kul ya ayuhan Nabi, wahai Nabi-Nabi. Ya tak buh Muhammad. Ha, tu nak royak kata deh. Wahai para-para Nabi, kul li azwajika mukatolah kau binimu. Wabanatika demu katolah kau anak tinomu. Wanisa ika damu katolah ke orang tino hok mukmin. Wanisa ikal mukminin damu kata pula meroyaklah ke orang Islam dari kongai langit orang tino ni. Royak gapo ko? Yudnina alaihinna jalabi bihinna. So pakai jalbah. Jalbah ni tudun aurat lah. So pakai wi labuh wi lego. Jangan wi terik, jangan wi ketak, jangan wi sikap. Ah, Tuhan Nabi pesan 1400 lebih pah. Sore tina pakai labuh, pakai lego, jangan pakai sikap. Jangan pakai terik, jangan nampak butuh. Ah, Tuhan Nabi pesan tu tak ada royak Nabi, tak ada royak Muhammad. Pasti ni kul ya ibadi wahai hamba-hambaku. Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Yang telah engkau hamba-ku ni yang telah melampaukan diri melampaui batas lah. Tu helare mabuk dia mabuk, tu lampaui batas. Tu helare jangan buka aurat dia buka. Tu hel kata jangan tinggal semaya, dia tinggal. Tu hel kata jangan makan reba, dia makan. Jangan berjudi, dia berjudi. Ni nama kata allazina asrafu ala anfusihim. Orang yang melampaui batas diri dia tu lakoh gila. Ah, lakoh diri dia dah. Ah, melampaui akan dia tu helare dia buat. Orang ni tu hai kata kena. La taqnatu min rahmatillah.
janganlah kamu putus asa Allah Ta'ala. Rahmat Tuhanmu jangan putus. Jangan putus rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ni luas. Dah teluh tiap-tiap perkara. Sebab tu kita ingat molek, jangan putus rahmat Tuhan. Harapan ni kita buatlah, usahalah. Bui tak bui tu dialah. Sama ada mengaji, bertobat dosa banyak, menyakit besar tarok mana pun kita perbaiklah, jangan putus asa. Sebab benda ni punah. Tak pakarlah kalau dia ada pelaku oleh hati sifat putus asa ni. So dah. Sebab gapo dia katanya? Orang putus asa tiada mutuk ti kebajikan. Kerana tiada harap ia ia sore akan dia akan kebajikan. Dia tak cari dah. Dia putus harap, tak ada harapan dah. Bila orang tak ada harapan, dia tak cari dah lah. Ni tak ada kebajikan ni. So, dan yang kedua pula, orang yang ujbun, orang ujub. Orang ujub lagu mana? Orang ujub itu tiada menututi ia orang ujub akan dia akan kebajikan. Orang ujub pun dia tak cari juga kebajikan. Sana orang putus asa, dia tak cari kebajikan, dia tiada putus harapan dah. Orang pakat duk ngaji belako kira hati dia dak, dia pasal dia tak pandai dah. Orang pakat mari duk dengar belako muku malah aku tak reti dah. Tak leh kebajikanlah dia nya. Nah, orang pakat mari jemaah belako dia tak jemaah kerana dia tua, dia terjamin muda dia lebih. Jadi orang putus asa dia tak cari dah kebajikan, muka dia tak ada harapan dah. Pamari kepada orang ujuk pun lagu tu juga. Tiada menutup ti ia orang ujuk akan dia akan kebajikan. Dia tak cari juga kebajikan. Sebab apa? Kerana sekonyo seko orang ujuk telah mendapat ia orang ujuk dan akan dia akan kebajikan. Mungkin dia berasa tak banyak dah. Hal muka tahajud dah buat dah. Jemaah tak ada beradu dah. Ngaji pun sok modah. Dah belakang dah. Apa tak ada cari dah lah. Tu dia panggil tak cari juga kebajikan orang ujuk. Moga dia perasa kata banyak dah. Dia tak ada bertambah dah lah. Orang putus asa pun dia tak cari juga kebajikan sebab dia putus harapan dah. Orang ujuk pun tak ada pisah nak banyak amal kebajikan. Moga dia berasa kata banyak dah. Jadi punah waktu eh. Sabit Abdullah ini masuk ke kita, jangan adalah dua kelakuan ni. Kalau ada dua kelakuan ni, cara sifat yang punah yang tak pakai bahasa duk dalam hati dia. Bukan duk mulut putus harapan ni. Berasa amalan banyak pun bukan duk mulut. Tak ke? Tengok kepada nama Sayyidina Abu Bakar. Padahal Nabi puji cukup-cukup dah dia. Lawu zina imanu Abi Bakrin bil imanil alami. Kalau sekiranya timai imi Abu Bakar dengan imi semua dalam makhluk ni, tak imi Abu Bakar sebelah, tak imi fok kita ni sebelah dalam kungil langit ni, la rajahana saya berat imi Abu Bakar lagi. Tu kuat tak kuat imi dia. Tapi dalam keadaan begitu, kali-kali jelai lidah waktu baik. Bukan jelai lidah pedah lada. Jelai lidah duk ngepek ke lidah yo. Lidah ni lah wak yu punuh aku. Lidah ni lah wak yu jadi kecek sia-sia tak sebut nama Allah. Lidah ni lah wak yu jadi tak pakai aku. Lidah ni lah ngaruk dengan Allah Ta'ala. Padahal orang kelah dia ni bukan duk kecek kuksin dah. Tapi dia duk celah, duk celah perangai dia ni. Kita dah dah celah demo. Dia tu tak ngolek. Dia ni huduh. Dia ni tak jadi. Dia tetap demo. Kita rasa kena semacam-macam. Tu ujuk dah tu. Bahasa kita kena demo lain dah tu. Kata ya Allah tu. Tengok setara Abu Bakar Nabi puji patara temu. Patut tua Nabi lagi. Pas sebut lagi dalam kuat Abu Bakar. Tapi walau bagaimana begitu sekalipun, jelai lidah, celah ke lidah dia sendiri pula. Kita tak aje tubik sekali habuk dia ke pedah. Jelai pedah tu je lah. Nampak lagu mana weh pedah-pedah tidak lekat ikan kering. Tulek ikan kering halus lah. Lekat di lidah jelai dia cumi nak weh tubik. Nak tubik tu. Ada dia celah lidah. Tengok demo tu kelas tinggi perak berhentikah dengan kita tu. Nak ke? Terbaik. Ada lagi habis dah. Dan ditanya akan Siti Aisyah.
Ada orang tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ha, tanya ke apa? Bila masanya deh, ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Ha deh. Apa nama? Bila deh, bila masanya. Ha, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan. Masa mana kah? Seorang itu buat kerja benda tak molek. Tanya Siti Aisyah. Ha, buat kerja kejahatan, amal kejahatan lah. Aisyah jawab kan? Maka menjawab ia Siti Aisyah, apabila menyeka ia sore akan dirinya berbuat kebaikan. Bila orang ni jahat dah ni. Ni orang kerja jahat lagu ni. Nah, bukan kata nanti zina bunuh orang mabuk. Kita mai seka dalam diri kita, kita ni banyak amalan. Boleh mari mengaji semua, boleh baca Quran semua, tak ada apa dah aku berkali. Boleh semayang tahajud, dia mula tidur, tengok gelap habis berita berkali mati, habis berkena. Aku boleh bangun ni. Quran malam-malam dia teriak dengan Tuhan, dia rasa suka maulat kita. Dia. Boleh buat amal ibadat. Hak ni orang kerja benda jahat ni. Apa tak boleh suka ke? Apa kata saning lah. Diri semayang tahajud tu maulat, tapi sakut di Tuhan sikit, taufik. Tuhan tolong aku boleh buat malam ni. Tuhan tolong aku boleh mari ngaji malam ni walau hujan pun. Tengok bukan dia sah, tengok pomer perak di kecuk merah. Berapa utih litah anak batu tu. Kalau bila beribu, pak anak batu jadi saksi habis tu. Sebab orang ngaji ni tiap-tiap anak batu, tiap-tiap pomer. Madama fil ardi. Selama mana orang ngaji duk jalan di atas pomer. Atau tayang mutu duk musim mari ngaji. Mari dengar orang mengajar. Istaghfir lahu bombing tu duk minta ampun kau pomeh kau beheng. Kau wetuk selawat kau haji beding kita ni. Minta selalu dah. Itu dalam hadis duk royak. Ha, bombing tu minta ampun selalu dah. Lama mana yang kita duk jalan tayang kereta. Kaki kita duk jaka. Atau tayang mutu kita duk musim. Lama mana duk musim tak tayang mutu kereta atas tembok. Anak batu minta apung dosa kita selalu dah. Ha, tu nak yang hebat tak hebat tu kakak minta apung. Hak pala nu suku dah. Katabalahu ibadata sanatin. Nah, bi kulli qadamin tiap tapak kaki 200 so 2 3 mari ngaji. Ha tu satu tapak katabalahu ibadata sanatin. Nasaya ditulihkan ibadat setahun. Ha, pas tak keliru lagi, tak ada arah. Moleklah mari ngaji tu. Tapi sakut di Tuhan taufik. Tuhan tolong. Tak ada apa. Kalau tak sakut Tuhan, dia berasa kata, aku boleh mari mengaji. Aku boleh sedekah. Aku boleh tahajud. Kata ke Aisyah, orang ni lah hijau benda jahat. Masa dia hijau benda jahat dah tu, kalau dia ingat dalam perut lagu tu tu. Ha, dia tak ngaji sudah juga beheng dia. Ha, boleh puasa hari Senin tu comel dah. Sunnah Nabi. Puasa hari Khamis pun sunnah Nabi. Tapi mari dalam perut berkali kapu menek aku sore berkali. Duk istiqomah puasa Senin Khamis ni. Ya Allah dah senyum duduk di dalam rumah. Duk mai perasa. Ha tu hijau benda jahat dah tu kata Aisyah. Tapi kalau kita pergi sakut boleh puasa hari Senin. Boleh puasa hari kami dengan Tuhan tolong aku boleh puasa. Tak ada gapo-gapo. Masuk dalam taufik. Dipuji pula lagu tu. Ha deh, hatu nak kau ngaji belakolah. Ha habis. Dan memandai seorang lelaki-lelaki kepada Bisrin. Ada seorang jatuh. Dah yo tengok kepada seorang yang nama Bisrin. Bisrin Ibnul Mansur. Molek gak tu kan apa nama Bisrin dah satu alim ulama sahabat Nabi lah. Nah, Bisrin ni Ibnu Mansur rahimahullahu taala. Ia menilik seorang lelaki itu menilik bila? Menilik pada ketika memanye ia Bisrin akan semayanya. Jadi seperti itulah tengok pak. Sore duk semayan nampak ceremak. Lamulah duk baca. Pak kita sekata, comelnya dia ni. Duk tengok duk perhati. Pala perut kita mari kata dia ni molek semayan. Lamu. Su'aladah.
zalim tu tak baca agilanya kuning, baca amma ya tasa. Ha. Sabik Nabi tu dua rakaat dia sekali habis qiraat. Allah bemen nak royak wi dah pandai bekok kaki-kaki. Qiraatamu Allahu akbar ambil alif lam min sapaju subhanallazi asra bi abdihi 15 juz. Baru rokok. Pamari rakaat yang kedua pula habis waladhdhalin ambil qala alam juz 16. Sapakat juz amma ya tasa. Baru rokok. Jadi sekali habis qiraat. Dah, qiraat sekali habis dalam semaya dua rakaat. Pak kita semaya ku Allah tu kata dua kali. Rakaatamu ku Allahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Allah turun dah. Subhanabil azim wa bihadis kali. Pasami Allahu liman hamidah. Parokong sujud. Subhanabil a'la wa bihamdi. Rabbi fili. Sujud yang kedua subhanabiya Allah wa bihamdi. Bangun semula pula. Baca Fatihah suwaladhdhalin. Amin. Pan ambil surah lain dah dah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah, ku Allah kata dua kali tu selak. Poso. Ha, pandak we turun lagu mano? Tu nak royak we dah. Ha, tak ada apa dah boleh surah dah, tapi ni royak termalah kita tu. Pak kita tak ingat tip surah banyak-banyak. Tak apa dah ku Allah pun. Sabik habis-habis malah kita buat surah ni be. Bismillah tak apa dah. Waladhdallin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Kena baca semua tu tu. Apa ada baik? Ini duduk gaduh lagi. Okey, pergi seketoh. Kita pergi baca. Sudah tak ada Allah. Allahumma gfirli. Tuhai apa dosa bagiku. Baca dia lah tak apa. Sebab dalam ulama sebut dah. Nah. Ah tu. Kita tak baca belakang tu. Kalau nak sedap lagi. Allahumma gfirli wali walidaya. Apa dosa ku? Dua ibu apa ku. Amin. Tapi jangan kata derak. Oh ni boleh jadi tu email siapa luar ni bunyi kok mana tu email tu tu. Yang gerah waktu kas mabur demo. Super bay juga. Bay ni ke? Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Kita nak jema asyhadu tu. Yang hidup gaduh. Kena target dulu pak kelima. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bau gemek. Asyhadu an la ilaha illallah. Bau mek tu. Ha tu dia panggil tarjik tu bila deh. Tak ada gaduh. Gaduh, gaduh, gaduh. Eh, ya boleh ke kalau tarjik tu je lama. Ni dak bakal selalu payah kedua tak ingat atik mak deh. Tak pandai atik. Nah, sabit tarjik tu. Tarjik tu dia panggil lepas bayar tu kita baca asyhadu sekali, wa asyhadu anna sekali, dua kalilah. Asyhadu dua kali, wa asyhadu anna Muhammadun sekali. Tu tarjik. Ha dah. Ha baik tengok sini pula. Dan mengelokkan ia akan ibadat. Mengelok tak cuma lah. Rokok pun cuma. Sami Allahu liman hamidah. Tangi betul. Boleh ngacupin telinga. Kita tak akak-akak alih malah. Bodoh. Kalau akak pun sami Allah. Gitu-gitu. Ya akak pun. Ya boleh. Patut betul. Mata tengok. Tempat sujud. Okey. Sami Allahu liman. Tangi rokok lagi. Hendak kepada kiblat. Ha, cara orang molek eh. Rabbana lakal hamd hepek. Mari poho selalu dah. Kita berayung. Pawa busu tangi. Lekat tangi nak heret. Nak heret keluar lagi. Lepas turun sujud. Kaki so. Lutuk pas tangi. Pas pala turun. Koko letak. Kamu ke sujud tu. Hei tu emak keluk. Tengok orang ambil barik. Radak orang panggil pijatul pijatri. Lekat. Dia ambil kepada perkasaan ni. Yabak. Syadah dia tu. Oh, depan orang besar-besar, apa-apa pusing tangi, berjalan kaki. Apa boleh duduk belajar tu? Ha, nak pergi ambil daripada apa nak, hatikan badi kau. Ambil kepada orang lebih-lebih kau. Tengok hulur tangi, berjalan kaki, baik mana, putar, kau tu putar, tak reti. Belajar boleh, baik tu. Tapi kalau semaya kau, Allah, Allah, gitu juga, tak ada bicara. Nah, kerana kita apa? Tak nampak tengok.
Nah, hak nak nampak tu kena pandai mata hati. Walaupun kita tak nampak tu eh, pasal Tuhan ni fa innahu yaraka. Pasal Tuhan ni terus menerus nampakmu. Muat lagu mana, mu niat lagu mana. Le perutmu tu lagu mana. Tuhan terus menerus nampak kita. Ha, oleh demikian tu bila kita ingat atas Tuhan duk nampak kita, kita kena buat wi cuma wi molek. Pabis sering dia maye, maye panjang lama sedah. Pas maye comel elok pula dah. Ngatangi dengan gaya dengan gapo tahu kakak semaye. Ha deh. Bila tetap kalau tu, maka tetap kalau selesai iyo iyo bisrin daripada semaya. Sudah wis saleh lah. Saleh kanan, saleh kiri. Sudah siap. Maka berkata iyo 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 apa nama bisrin bagi lelaki itu. Dia kata iyo royak lah. Jangan menipu akan dikau oleh barang yang kau lihat daripadaku. Mu tengok aku semaya lama deh. Mu tengok aku semaya cermak. Dah semaya janguk supo dengan hak Nabi buat dah. Dah, comelah. Tapi mu jangan duk seko. Ha dah, jangan duk sekolah kata aku semaya ni molek. Ha mu jangan duk menipu diri mu kata aku semaya molek, semaya comel. Berasa ekno gapo mu jangan duk tipu. Ha jangan mu duk sekolah atau aku semaya molek tu. Jadi pegang pegang modal tu. Sebab gapo? Kerana iblis mengerjakan ibadah ia ia iblis dan semaya ia ia iblis beribu-ribu tahun sama taruh ia nak jadi kafir dengan Allah tu beribu-ribu tahun duk semaya dengan Tuhan siapa langit yang tamu digelar abidin seorang yang amat ibadah orang yang ibadah dengan Allah namun dia ada di langit yang tamu. Ni wah kita mati juga ni beh ini. Mati ujuk. Dah berasa kita rajin wa amal duk zikir duk jemaah duk semayan dah. Tilik ko setek. Iblis ni wa amal ngan Tuhan beribu-ribu tahun sekelip mata ya Tuhan punoh dia. Punoh ngan buku gapo? Buku dalam hati takabur. Panak mari takabur ya mari ujuk dulu. Hak kita duk ngaji ni. Nah, mari perasa dulu. Mari perasa kata kita ni banyak. Mari perasa kata kita janguk. Mari perasa kata amal banyak. Kita perasa kata tamneng tinggi. Ha, perasa. Bos sudah perasa mari cerak belako. Perah hino demo sudah. Lapis-lapis ni nak saing aku ratik. Ha. Lapis-lapis ni nak royak aku ratik. Mari hino selalu lah. Sabik kata nak mari takabur je mari duk ujuk dulu. Ha, tengok itulah dia kata bisering kata. Seorang lelaki ni mu tengok aku duk semaya. Mu tengoklah aku duk rokok comel pun mu tak sah duk tipulah. Bukan dak benda tu bukan yang sebenar dak tu. Namo duk mesti kau kata molek tu kudak-kudak dak tengok. Iblis ni dak buat amal ngan Tuhan semaya ribu-ribu tahun. Kama dia jadi iyo iyo iblis kepada barang yang jadi kepadanya kepada barang maksud kepada barang kepada amalan lah amalan dia ujuk tu arti apa jadi iyo apa nama ni jadi iyo iyo iblis tu dah kape jadi kape juga ha nampak wala amal beribu-ribu tahun zikir tak kena kecek dah besok duduk dalam serga ha habis-habis hebat macam pen acan malaikat pula dah jadi pentuk kru acan malaikat iblis iblis biasa ngajar malaikat hebat tak hebat tu guru lagi langit yang pertama nama abidin langit yang kedua nama rokit langit yang tiga nama sajid langit yang keempat nama mukhlis dan langit yang kelima nama dan nama zahid penek kata tujuh lapis langit nama molek-molek belakang wa amal ribu-ribu tahun sekelip mata ya Allah Ta'ala balik jadi kapi wa kana minal kafirin adalah muhe iblis masuk dalam gulungan orang ingkar orang kafir waktu dia petok sesembah kepada Adam ia tak sembah sebab ia pergi Adam nyakit takabur panok mari takabur mari pada ujuk dulu ha, di sini boleh kita ambil bab bakal kita kita berasa kata amal banyak berasa rajin gotu rajin goni kebaikan ingat setel beribu tahun sebetar ya Tuhan wei tu baik. Ha, pas kita berapa hari ya wa amal. Kau jamin muda tu semaya ratik dak ratik. Dak ke?
Ha tu dia pas gapo tak biasa. Biasa berlaku tak habis nak cerita dah. Orang bujet pak orang hak kita awak lari tak ada nikah. Dah ke? Ha ada berlaku-laku dah. Dah tukar ganja biasa juga. Dah ke? Ha pas tu baru rajin sehari dua ni faham ambil mana banyak. Ha tu mari tak ada bilik tak ada. Pas tu hai boleh buat sikit banyak mujo dia tolong. Kalau pergi mati kau umur 32 itu semaya tak rajin. Puasa ni hari wak suka terah ya. Ha tu kau umur 32 tu. Mujo tu tak mati tu kau tu. Oh kalau pergi mati kau tu padailah. Apa semaya satu waktu 5000 tahun lari aku. Selain itu kalau cek-cek mai qada pun tak habis lagi. Ha tu alhamdulillah syukur tu hai panjang umurku hidup dalam benda baik. Hidup dalam kebajikan. Nak ngaji semua, nak buat amal semua. Nak wimu boleh bantu ku tolong ku semua-semua. Wa tawallani fi man tawallai. Mu tolonglah aku serta mereka yang akan tolong mari dah. Aku tak pandai tu hai nak jaga diriku. Nak jaga anakku biniku ku tak pandai tu hai aku lemah. Nah, aku lemah, aku taruh, aku doa. Aku minta tolonglah wa tawallani fi man tawallai. Tolong olehmu tuai akan aku. Nah, fi man tawallai serta mereka yang akan tolong mari jaya dah. Fak nabi-nabi siddiqin syuhada solihin. Demo ni tuai tolong mari dah. Jaya dah. Aku kiring aku sore tuai. Mu tolong aku jadi lagu tu hati. Hatu kita nak baca dalam kunuk. Habislah kunuk kita sayang nak cerai dengan dia. Eh, dia mau cerai tolak tiga selalu. Ha, tak boleh macam kunuk beda. Oh, tau-tau selalu dah. Apa lah ni, kau nak buat semula tu semel lah. Oh, tak pun tolak tiga sangat. Okay, tolak so dulu boleh rojok kelek. Ni cerai tiga selalu dah. Oh, sebab kata beda. Oh, apa turuk beda. Oh, tak kira dah hitam putih. Turuk dengan betul tuli. Apa lah ni nak buat kelek malu dah lah. Kok mana pula dua tak boleh ni boleh. Pemuluk dadah. Ha, habis dari gaduh cerah. Tengok makna dia molek. Wa tawallani fi man tawallai wa barikli fi ma ataita. Tuhe wa barikli berkat olehmu bagiku ni fi ma ataita pada bare pada rezeki yang engkau telah wi kepadaku. Ha, harta tamu-tamu dia tak berkat nak buat apa? Apa ada buat? Duit tamu-tamu tapi duit tak ada berkat. Getah kahwin naik ulu hilir dah belakang kelapa lagi dia kahwin tapi keberkatan tak ada. Nak buat apa? Sabik tu hai homwi kaku wau sikit banyak wi berkat lah tu hai. Tu wabarik li fi ma'ataita. Pendek kata molek belakang lah ber dah. Dalam mana kunuk tu. Habis kena baca tu. Dalam muzak siapa yang kita tak baca kunuk cedera nak semaya. Nah, hati dera nak semaya. Ha, habislah kita sama semula pula. Ketahui olehmu bahwasanya sabak ujuk itu jahil. Orang mari dia jahil weh. Mari tak erti jahil ni. Nah, dah tu lagu mana kita mai samu semula pula. Pucuk mai pada ujuk ni adalah jahil. Allah alam. Ha, kita yang keluar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tetap kalau dah sambung baru ninyo kata daripada siapa dia ni dah iaitu yang mengatakan namanya apa nama ni Sayyidi Abil Abbas Al Mursi. Ia katanya kelau kuwe hamba Tuhan inilah kita lah hamba Allah Taala ni tak lepas pada pak kali. Hari-hari kita ni tanpa ada pak karo ni leduk musim tak kita. Mana kata pak karo? Ya tamo ya bila boleh tak lepas daripada nikmat. Nikmat ni pemberi Allah Ta'ala lah. Nah, rezeki kepada kita wi kedarat, wi kereta, wi motor, wi duit pitih. Nah kan? Ada wi kita duk bantu kita sama-sama tu dipanggil nikmat. Nikmat tu yang wi kepada kita tak lepas lah. Payah kedua tak lepas daripada bala. Sakit demi ujian tu hai hilang duit pitih dan demo kata kita tu dia panggil bala taroknya dulu gagah lah ni tarok tu satu bala dah dan dulu mata cerah lah ni masa kau kelabu dah dulu kelinga molek kurang cerah tu satu bala ujian tu hai tak lepas pada benda tu lah ya tiganya tak lepas pada to'ak to'ak ni patuh dan kalau Nabi duk bawa dah Nabi bawa ya muqallibal qulub
sabil qalbi ala dinik wa ala taati. Wa ala taati itu hak ulama tambah dah tu. Kita baca bila tu? Baca lepas pada innaka hamidum majid. Tak apa. Ya muqallibal qulub wahai Tuhan yang membalik-balik hati. Tuhailah berhidup balik hati kita jadi juruh jadi malah tu. Duk jadi rajin amal ibadat, malah ibadat dia belaka tokenya. Tokeh yang balik. Tu nama ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membalik-balik hati. Sekali rajin, sekali malah, sekali pakai tukeng, sekali dok, sekali pakai baju terik, kelego. Dia belaka tu. Oleh demikian itu Tuhan sabit kalbi ala dini, mutetaklah hatiku ni di atas agamamu. Jangan hidup metong lah Tuhan. Sebut agamamu gapo molek we tetaklah hatiku. Gapo agama larik we boleh patah Tuhan. Lagi pula wa ta ati tu ulama tambah di atas patuh taat kepadamu. Ni boleh mengaji, boleh semaya, boleh zikir, boleh main sunat, boleh sedekah, dan boleh ajak orang mari mengaji, boleh lari orang benda tak molek. Hatu bagi pari benda taat. Nak we to have to kejak dengan taat semua, jangan duk sekali rajin sekali malah. Hatu bawa pas semaya. Kamar dia biar tiga yang kata tak lepasnya benda taat. Dan yang keempatnya maksiat. Tak lepas dengan deraka. Kau tengok benda tu, kau tengok benda ni, kau mengupak, kau mengacung. Pernah kata kelakuan kita hamba tu, kau tak lepas dapat kara ni. Wa emo nikmat, wa emo bala, wa emo ta'at, wa emo maksiat. Tak lepas dapat ni. Cuba kita cek ni malam. Lo ni keadaan kita duduk. Duduk ta'at ni. Duduk mengaji, duduk dengar hukum akam tu. Pas maya tadi, ta'at tu. Wiri ta'at, doa ta'at. Sudah tu pula semaya sunat taat. Turun tangga sejik licin selipar rebok. Tu bala pula. Ya tak lepas tu. Tu boleh mari tembok tengok betih retina pula dahnya selok air. Musiah pula dah. Ya tak lepas ngau tu duk musim hari-hari ngau tu. Kena dengan dia kata. Ha baik. Lalu dia tunjuk ajar pula. Maka jika ada engkau dapat nikmat. Tak kedai kita dapat pemberian Tuhan. Nah, boleh duit, boleh ikan. Nah, boleh apa saja pemberian tu hewi kepada kita nikmat tu. Nikmat-nikmat ni orang panggil gapo? Benda yang ada pedah bagi kita tu orang panggil nikmat. Sebut kata benda ada pedah bagi kita orang panggil nikmat pemberian tu hai. Nah, harta duit pitih gapo tubuh badan kita gapo jelah kau. Bila dapat nikmat tu, maka ya demakia itu ditutup oleh hak Allah Taala. Alik Tuhan tu yang nak gapo? Tuhan tutup tak kita bila kita dapat nikmat, pihak Tuhan tu yang nak gapo alik dia? Hak dia tutup tak kita. Dah, dia kata sini, Tuhan apa nama ni ditutupi oleh hak Tuhan Allah Taala daripada engkau itu syukur iyo. So kita terima kasih. Ha, so kita terima kasih. Sambil sudah makan nasi, alhamdulillah. Sudah bangun tidur, alhamdulillah. Tengah-tengah duk makan baca gapo poji buat dia. Suka selalu dah. Dah. Baca gapo bang tengah-tengah duk makan. Ada baca apa kecek celah tu dekah. Gegeh, patamah kecek semacik marang. Bau teh boleh weh. Kawai boleh tiga teh boleh habis 900. Ah kawai dua tak gi tak mari. Warna kan tak mari lah dua 900. Bila-bila duk makan semua-semua nasi makan kambing lah tu. Ha, nak baca kau ni mu tak leh. Baca apa sang? Tukar. Ha, bacanya Allahumma lakal hamdu walakas syukru. Tu sore. Bila-bila duk baca tu dalam agama so baca lagi hok ni. Tanda terima kasih kepada Allah tak lekat gapo dak telas seru-seru. Cuba kita pergi tengok orang mau sakit. Royak tebuk, buh lubang nasi. Nak makan ke mulut tak leh tebuk dah. Pak kita tak ada tebuk apa, kita tak mikir tu. Ha, kalau kenapa tu susahlah nak makan anak cucu duk ditunggu lagi. Makan waso tak kenyang dengan royak tak itu be. Ha, tu nak royak awi. Tapi dak suak seru, suak seru. Tambah weh, boleh kira je-je. Gapo, tak ada apa dah keking. Nak eh patlo terung hawa-hawa, pecek lada buat se, semakuk-semakuk nasi panas. Ada lekat karah bu. Ada nak baca juga. Ha tengok tu tu. Apa ingat dah baik? Tandalah pomi. Kalau ada tu. Apa?
pajah we tok selawat ate. Allahumma lakal Allahumma lakas syukru, bagi engkau jualah Tuhan aku terima kasih. Walakas syukru, dan bagi engkau lah aku alhamdulillah puji. Tu ya noh tu bemi ikutlah. Klik jual kerak alhamdulillah. Elih ni pagi boleh satu lapai bagi kata okey. Duk elih tu. Hei, dah jalan dah. Boleh nak ikat terus 3 kilo tak jalan. Tak apa malam kemarin makan 4 kilo lebih. Kau ni boleh 3 kilo ya. Tak jalan. Tak ada alham juga. Ni tu henon ni ya. Tak ada apa-apa ni. Bangun pagi pak boleh nyawa sedak seruk masuk, seruk masuk. Alhamdulillah. Lalah tak panjang pun. Tak panjang banyak tak ingat dah. Gapo ji buat dia panjang sikit. Nak gomo juga. Wih ingat hati. Kata ingat sahabat ni. Ha. Mak, mak, ha, mak. Tak ingat juga. Kau bangun tidur lagi mana kau lihat. Oleh mata lagi ni. Bad bang boleh. Ini kata. Nak ada sebuah tu. Sebuahlah lain dulu. Apa dah bami? Eh? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Ya sore nyonya-nyonya mulut. Nyonya-nyonya kena gedau. Eh? Amatana. Wa ilai amatana ba'dama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Nah, tak ada apa-apa nak kecek-kecek. Keceklah. Sebab apa pemberian Tuhan nyawa sedap lagi. Kan tak nak mati pun. Ha, tengok dia duduk di ICU tu. Banyak mana kena bayar gua ICC tu. Duk, pum, pum, pum. Kira-kira mari, oh, kau dah membantu tak apa, ya kerak siap dah. Ha, kita tak bantu masuk 33 kot ni. Ha, bakal kena bayar, memang tamu-tamu. Malah bayar, 4 hari duduk di ICU. Tak apa, kena bayar gua ICC dia. Ni kita dah menyawa perkali sehari tu, hamil pokok. Dah. Tuhan nak mah dok. Ya nak suruh alhamdulillah ya. Ya nak hatu ya. Apa dah baik? So, yang kedua pula dia kata, dan jika ada engkau mendapatkan bala. Kena bala pula dah. Demi demi semua sakit perut. Dekat. Ha alih Tuhan nak apa? Maka ya ditutup hak Allah Taala daripada engkau itu ialah kata dia nya sabar. So kita oklah. Sakit nak walah mana bukan kita tak ada nak berlaku. Bila benda tu mari kena atas kita, sabar raditu billahi rabba. Ya nak tu. Ni kacau dak mengepek, bukan dak sia. Apa tu hewan aku lagu ni mari satu anak dah. Ni aku pula. Tak kena nak fubak dah. Tak sia tu hewan tak saya bapa aku. Tak kena mengepek, sabar, perbak, sabar, perbak. Sia tak sia. Hak tu hak dia. Kalau takdir yang nak mati dengan penyakit, tak ada gapo kita radhi tu billah. Puas hati aku hamba dia. Pas sabar ada tiga perkara. Lagi sabar buku semaya hak wajib. Sabar buku maksiat, sabar balo. Ni salah nak ikut kerak pedem menate bengang mano. Sepak tajam nak tak kelako. Dia kata bapo. Sabarlah siapa dia gerak we curi. Tuhan juga. Bukan dia mai curi diri dia. Tuhan juga kanak dia pergi ikut curi dia. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala menjadikan kamu dan buat teh kamu. Apa buat teh tu ada jahat, ada baik. Apa ada? Jangan dia kata hak jahat tu tak kanak tu mutazilah lalu dah gitu. Hak jahat pun Tuhan kanak, tapi jangan dia letak tak Tuhan. Kena mau curi, Tuhan kanak. Kena mabuk, Tuhan kanak. Ya benda hak jahat, jahat adak kita gitu tak Tuhan kena tok nah tafsir kita. Ha, padahal pocok mocok itikok jahat baik Tuhan lah kalau. Sabit tu gipak tengok kerak tak ada. Nawaklah mana? Masya-Allah. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma khluq li fiha khaira. Tuhan mu ganti lebih baik pada ni lagi. Belalah hak ni tak ada Allah, tak ada rezeki aku dah. Ini macam lakuk lagi, nata bengang lagi, gila lagi. Pada dengar kau kecuh, hidup nusuk ni pahala. Tak apa kita gomong semula pula. Haa, tak baik. Haa, tu dua. Ya tiga pula, ya kata pula. Jika engkau dengar perbuat to'ak pula. Tak kedai kita boleh buat to'ak. Boleh mari mengaji. Boleh semaya, boleh puasa, boleh zikir. Boleh baca raditu billahi rabbah. Boleh baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Sambung pojibuk dia.
nya gi bladah eh weli tanan li pome pun li tak ada tanya dah tanya orang kita lah sini okey ha wi puas hati nak wi ingat juga ha lagu mana beh ha ha tak ingat ke beh bu ha ingat sambunglah sikit tu wa wa'dika mastata tu oh ya cari tak temu tu orang hak temu bertengah tu molek tu aku mana be sorry oh gini perih-perih ha gini perih-perih dah kali kita ada wayak somoda tiga kali pas mayang ngorek mati malek serga duk nanti dah duk nanti nak sambung masuklah serga dah bang bukan orang wayak Muhammad wayak lepas tu pergi baca pula lepas subuh pergi mati tengah hari be serga duk nanti dah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta panjang tu mak koroso. Ah, panjang tu yo, awe tok selawat. Sedak dengar ke tu poroso lagi tok selawat masuk dalam ning. Tapi raja istighfar tak nak ingat lagi. Okey. Ah, tu nak ayat tu Mahdi baca tu tu. Okey. Hakama dia boleh baca tu kita nak rasa lagu mana tu. Nah, boleh kita baca, boleh kita semaya, boleh jemaah, boleh ngaji. Maka ia menututi daripada pihak Allah Taala. Alik tu heria nak gapo tutup tah kita. Daripada engkau itu memane akan to'ah itu dah memane akan to'ah itu iaitu anggrohoh daripada Allah Ta'ala mari pada Tuhan tu taufik itu dia tu tak gerak subhanallah nak sebut dalih ha terbawa duduk situ bawah kita ngaji ujuk sana ingat anggrohi daripada dia gapa anggrohi dengan bertolongnya dia dia tak tolong tak boleh nak mari tak mari ngaji dia awan niat tak boleh nak tari dia tak tolong tak ada gapo-gapo bila sakut dia semua sakut dia semua ikut kita buat benda baik ikut kita buat benda to'ak boleh pakai aurat tudung suar tak ada apa tu hai tolong aku dulu soh nak pakai tokei baju sikap pakai baju lego-lego demi pahri dulu oh demi pakai baju lego baju rambut lebih-lebih lagi cuk maskora pula dah neri masuk masyarakat aku tak boleh pakai tak sekem kena pakai baju sikat luar ter, apa terik lepas tu kain tak boleh pakai agak demi semua oh Allah ni tak boleh dah baik salah nak turut tangan tak boleh tu kain wasa pipih nyawa sepik ha tu pun tu Tuhan tolong dah sabri tolong tolong kau benda baik baju-baju cahaya-cahaya si fa si sum si cumpu tak dinding dah tak pakai dah ambil cahaya hitam kelabu teknik dah bapa dia benda cahaya-cahaya tarik mata orang eh? Tak nak molek pakai kita orang betina dia kena pakai cahaya koko cahaya hitam-hitam Allah ni banyak hitam belakang oh dalam mari dulu kok sifar sisung kalau pakai selupa kalau pakai baju merah pakai kelubung kalau ada si compu kamesi kalau ada sisung pas lipat selipat cahaya koko tu kok pergi pak kubang tak lari kubang kejep lah ni tak dah tak say dah lagu tu orang panggil tu hai tolong kita tu boleh tudung pakai aurat molek dah haa nak ibasa lagu tu nak ibasa lagu tu kata dia alik tu hai pulak tu dah haa maknanya lagu tu lah dah atasmu ingat tak tu hai tolong dan jika ada engkau itu dengan berbuat maksiat mengupak mengacung tengok betih orang betino tengok lakong buka dalam terosak tengok-tengok baju aku senawaku tak aku senawaku ya sekali ingat tu selalu nampak gerenya kita tu mok siap juga dah ke ha, ada sikit banyak sikit lagi lah nyebelakunya ambil barang demo kata demo mok siap lah kau tu Pak Alik tu henok ke apa maka yang ditututi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada engkau daripada kita itu taubat kepadanya daripada taubat daripada segala maksiat itu kita taubat selalu dah nah kalau rasa tak taubat pun kita istighfar astagfirullah innallaha ghafurur rahim selalu dah dalam perut mari sesal
mari nak tinggal benda tu, pas cerita-cerita tak say dah, selalu dah. Ha, sambil pak berlaku benda musyik atas kita, mulut hidup. Astagfirullahalazim. Molek-molek dia kata ke orang tepat orang tinuk uzur tu. Kata ketiga orang tinuk duk uzur lapak istighfar orang tinuk duk uzur. Lapak gapo dah tu sore? Orang tinuk duk lek uzur eh. Lapak gapo dah? Poji buat dia. Poji ni lah pula. Dia demo ni nama poji je berutung. Tarok juga makan dengan nama berutung pun main dak orang tak ingat ni. Fauza ni tak ada Fauzi berutung, kata tinuk Fauziah. Habis nak cari retina apa nama Fauziah butung lalu dah. Nah, ha butung masih toh berbutung, tak ada gapo dah nama orang ahli selega dah. Bini we tok lawak nama tak sebut bini tok lawak pula dah. Dah ke? Ha tu Fauziah mana butung kalau yate Fauzi. Tapi dok onso senyak dua senyak kalau nak butung juga. Apa kau tak bila? Dah ke? Ha haji gini jinu. Dok apa dah? Eh? Doa orang tina dia nak uzur ke? Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Ingat boleh mak tu selawat. Tandalah kau umir kali ada-ada tu. Kau ni orang tina dia nak uzur. Kalau anak kita duduk dalam hei, bini kita duduk dalam hei, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala lah telah mengubahkan satu kelakuan lagi pada satu kelakuan. Tu helah ada wih gelak, wih cerah, wih hujan, wih kemarah, wih boh, wih maha, wih murah. Ya laku-laku tu mengubah tu. Pagi tadi tak ada uzur lagi. Ni mari uzur dah eh. Habila mari uzur, baca. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun akan Allah Ta'ala. Yang maha besar. Minta ampun ke apa? Min kulli zambin, daripada tiap-tiap dosa. Masuk habis dah. Ha sabik yang molek istighfar ni. Masuk habis. Min kulli zambin, daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya, kepada Allah. Kepanya tu je. Haa dah. Hak saat ni raja istighfar beh. Suku doa pokok kokok suku. Yoi boleh banyak baik sikit kewek. Bayang. Tapi kita kerja atas dunia tak main. Kerja karo. Nah. Haklik motong. Gi buat remuh. Pabi ni jahit. Paling betul karim. Lagi ceru repuk. Haya kalau repuk-repuk ni lembu. Makan lembu paling jual agung gerbel. Boleh 3,000 ribu sekor. Banyak karo lah. Kerja atas dunia. Bukan duk salah. Kalau tak tinggal akhirat. Tapi boleh banyak baik. Jalan nak masuk duit. Tapi jalan nak ngapun dosa. So ya ingat. Nampak teruk juga tu. Apa dah be? Ha, we boleh banyak baik lapar ni pun boleh, lapar ni pun boleh. Engkau dia banyak. Sepuluh orang reti ni cabai ni, ha, fabung limau. Ni fabung perak. Lekih, ha, ni tebuk perabung. Ha, ni sami wasa Indo. Ni sami India. Reti be. Ha, ni pun reti banyak baik sikit dah. Ha, nampak lah. Astaghfirullahalazim. Min kulli zambin wa atubu ilaih. Masuk habis. Kalau kita temu benda maksiat yang tepuh dengan kita, baca tu. Sud tak ada Allah ke? Allahumma gfirli. Sud tak ada Allah. Nak we ada juga sorry we mulut hidup dengan lapar minta ampun. Orang pergi lapar apa ya tu? Lapar minta ampun dengan Allah. Ha dah, habislah situ tu. Ha lalu dia kata lagi dah. Demikianlah engkau fikirkan tiap-tiap waktu. Waktumu itu mu fikirlah. Karena waktu kita tak lepas dapat perkara tu ya. Gilah ngaji kitab sama no pun, gilah duk Mekah, di Amerika, di Mendek Keme, di Lubuk Dia, di Naro, tak lepas dapat perkara tu. Wa em tepuh ngamu siap. Wa em tepuh ngato ah. Wa em tepuh ngapa nama ni dengan bala. Wa em tepuh dengan nikmat. Tak lepas dapat perkara tu. Tapi kita kena ingat lapak tepuh benda maksiat. Jaga tobat dengan istighfar. Tepuh nikmat, alhamdulillah. Tepuh taat, ingat engrohok daripada Allah. Taufik daripada dia. Bab berlaku bala, sobat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita duduk di sini. Ha, ni molek yang susun kita dah. Ha, lalu tu yang terdan. Dah. Dan suatu saat. Dibiarkan dirinya. Di dalam itu. Bagi dah bagi makan dan minum. Ha ni klik ko asal semula ni. Asal kita duk cara gapo ta ni? Ha mula tengok semula ni yo gilerek lama banyak minggu.
nak kelik ke humi kelik ni. Duk caranya dah kelebih hebat nikah kahwin. Duk situ cara humi tu. Apa tadi? Ha bau kelik je royak-royak-royak, bau sapa sini. Dia duk bagi saah dah. Kita kena bagi 3 saah. Ya asal kelebihan cara bak nikah kahwin, ya tamo sekali boleh anak. Ni pedah kita nikah kahwin ni. Nak ibu boleh anak. Anak boleh bantu kita dalam dunia, siapa dalam akhirat. Nah, kita duk ngaji dah kan. Anak pak tu be anak tino. Kita jaga adat hajar dia. Bui makan benda halal gapo, dia belaki. Bila dia belaki, bui belaki cara kita lepas dengan kita. Tapi mati esok-esok habu we ya kita jaga anak. Kita duk cara anak bui makan ke anak boh pepoh anak siapa kau dia belaki itu. Habu we pala tu jadi penepih api neraka kita di akhirat esok be. Bukan tamada anak ni. Kita wak tak karik dengan anak dak cara we sungguh. Nak juruh tak juruh tu Tuhan. Alik kita ikhtiar habis cakap dah. Mek pergi ngaji beringatlah benda pelik-pelik. Pasal dia semua duit pahala molek bui. Nak ke? Jangan duit menego-menego tak molek duit curi, duit gapo judi jangan bui. Pas jaga klik hajar kira hati tak ngajar lagi, tak ngajar lain kau. Atau kita pergi hajar tarika kita tak ngajar lagi. Ngaji tarika ya pandang mandi wajib, pandang mandi he. Pandang semaya kita dah hajar ratik, cikgu ustaz duk ngajar ratik. Ya belaki. Habila dia belaki, habuwe yang kita jaga anak tu, pala tu boleh tepih api ni aku di akhirat esok. Ha, apa kalau kita pergi pejam mata dulu pada dia, ikut dia buah. Ni dia main ngaji sejel bin, siapa kau orang tua ni? Siapa kau orang tua kita selalu dah? Tak ada kena niat, tak ada apa dah kata Ibnu Hajar. Maka siapa kau mau, kau mamu, kau ayah mu lalu dah. Tak ada niat gapo pun. Ni sahabat kata, utuh dia ada anak. Tak ada beranak terih-terih lah weh. Jaka kita beri bini dah sampai 4, 5, 6 tahun, 7, 8 tahun, tak boleh anak lagi cari yang muda sikit. Okay? Kalau tak bini lagi, bini-bini. Kalau tak ada belaki pun belaki-belaki. Anak ni pedoh sah. Okay? Ha, tu lihat tak ada bini, gelesih pula dah. Situ, aloh. Ha, alah mana? Nah, yang ada gitu, pihak hujian yang kelisih. Dan air hujian yang apa tu. Ha tu, asal ada cara situ tu. Klik mari lama dua, bab nikah kahwin ni adalah untuk nak mencohkan sawah. Hati kita tak ngaruk lah. Sorry, muka bini ada dah. Haa, dek. Mari-mari-mari. Pah bini, mari-mari. Pah bini. Tak jadi ngaruk. Ni tengok kami duduk mahal itu. Kita jelipat kali dah. Kami duduk siung ke punggung tu. Tengok sati sesin-sesin. Haik dah sati nak. Tengok jelipat. Apa yang ada apa eh? Ada tengok serati. Kita ada bini tu, mak. Ada bini tak hirai-hirai gitu mu tu. Ada ke? Ah tengok letak sak nampak kuda. Kuda duduk turun ni. Jelipat. Okey tengok. Tak apa. Tak ada apa eh. Padahal tengok kuda. Ada setor kuda ada main ni. Dia tengok belakang. Dia tak ada bini kau ni. Dia kata. Haa tu bimbing lah. Bos situ dia panggil. Pahaya tiga. Pedah dalam bak nikah kahwin. Untuk menyelesaikan terbirian dari rumah tangga. Oh kita nak cari rumah tangga tak pandai. Tak bila nak tak kain. Nak tak pinggir. Nak tak kelambu. Tak pandai. Kita orang jatuh tobeak tu. Yang jadi tak reti nak cari benda gini mu. Kena bini. Cara lipat kain hatu barang dalam mari sipet kok tu sipet kok ni kelipat tengok seni hati tak serabut wa amal pun sedap. Allahu akbar. Jadi sedap bak ya rupanya rumah tangga seni dah cuci lah rumah tangga ni mahain dah neka saji duduk situ puyuk duduk luah talimut toko pawah bola bahkan seheyap jujur kok pitu nelo panak semayai kosong kok mana bapa tu kita duduk sore kalau ada bininya sipet. Ha, kalau bini tak sipai, cari bini nama dua. Hajar hangat. Malah menyipai hangat. Mereka duduk kabur-kabur, supaya duduk sore juga ke dia ni. Mereka pinggir dalam sing penuh. Okay? Pak tidur ke apa, tak ada peki, tak ada produk yang toko-toko, kasih selimut, hapok, berempah hari, tak masuk. Cari sore lagi lah, senih lah tu. Nampak tak bercara? Pas yang keempat, mu'asarah mukhalatah. Kalau kita duduk ngaji ni. Gapa mu'asarah mukhalatah? Mananya cara baik. Cara kesedake wa asiruhum nabil ma'ruf mudoklah ngabi nimu tu wis sedak wis seni wis suka ngabaik yang hidup balah sabe orang ada bini duk sekali yo suka melia suka serenok duk laki bini napa dak sabe masa-masa luai kena duk tik sekali gi makan teluk semilai ke wak jale kok tu ke wak jale patah makan angin sah kita orang laki bini kita atas tubuh tidur sekali kira pala dah. Ha, dek.
Sedak tau yang duduk tino dengan yatim sedak sambil tu ada suruh minta Tuhan jadi orang tino tu. Ha, pas kita buat takbir ni main. Apa dah mak? Mak sore apa boleh? Sore tak apa mak muda. Wiruru untuk lawak ni tak apa lah wiruru ni. Ha, tak sedak dengar cerita ya. Tak, tu lawak lain. Ha, tu nak wayak lagu tu yang sedak dengan mukhalatah mu'asyarah ni. Sedak ya duduk laki bini dah senok, senok. Ha, suka. Mung tengok aku, aku tengok mung suka. Ingat sepada main gawai dulu. Oh, tu hati lek dengan cara rahmat dah bebe. Habis cari terkatuk lah lakau tengok bini. Bini tengok tuk laki tengok ini pakinya. Igi sama dua putung lakau dah. Ha, pakak tengok pergi mari. Gapa tu? Tu hati lek dengan cara rahmat. Bila tu hati lek dengan cara rahmat, orang ni tak kena azab dah. Apa dah sore? Tua kita cara tua pakak tilik pergi mari. Alah, tilalak jamin mudah itu kenapa halus sikit lah ni besar. Alah, abah pun apa pelik-pelik lalu. Tak ada pelik eh. Buat mengecih kita laki bini. Boleh-boleh tengok pergi mari. Hebat tak hebat. Pada tak ada bini tengok apa? Tengok dia. Ha tu. Nak tengok gapo nak royak bila? Ha, tiba-tiba kalau ada mek tengok mek. Ha ni pedok. Ha sini je masuk cara sini. Apa tu semula ada satu kara lagi sakut teh dengan pedah bak nikah kahwin ya ada lima semua. Nah, ha kita hak sama hak ni sikit pas buh yang kelima hak lain kali. Ha malam ni sekarang ni tengok je lape banyak dah. Ha wallahu alam ada gapo tanya sikit lagi. Tak ada dah. Wallahu alam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تجعل فينا سكينة ولا محروما وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.